Jelang pertemuan kedua Indonesia versus Burundi di FIFA Matchday Maret 2023, skuad Garuda kehilangan dua pemain. Dengan adanya hal tersebut, sang pelatih Shin Tae-yong akan beralih ke taktik 4 back. Dan sejumlah perubahan itu layak dinantikan pada Selasa 28 Maret malam waktu Indonesia Barat. Dikutip dari bolasport.com, pada pertemuan pertama Sabtu 25 Maret, Indonesia sukses menang 3-1 atas Burundi. Kemenangan tersebut didapat lewat gol dari Yakob Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Rizky Rido. Dalam laga kali ini, timnas Indonesia akan berkekuatan 26 pemain. Sebelumnya ada dua pemain yang tidak jadi memperkuat Garuda. Mereka adalah Syahini Patianama dan Sadil Ramdhani. Syahini masih mengurus paspornya yang belum selesai. Sedangkan Sadil kembali ke Sabah FC untuk melanjutkan rehabilitasi cedera. Sejumlah perubahan mungkin akan diterapkan Shin Tae-yong dalam laga nanti malam. Salah satunya soal formasi. Pergantian formasi juga diperkuat oleh perkataan Jordi Amat terkait formasi baru pada laga nanti malam. Hal itu disampaikannya kepada awak media termasuk bolasport.com di JIS pada Senin 27 Maret 2023. Diketahui formasi 3-4-3 menjadi pola Shin Tae-yong dalam laga pertama melawan Burundi. Berdasarkan riwayat, Shin Tae-yong juga sering bermain dengan formasi 4-3-3 dengan pendekatan bertahan jika melawan tim-tim yang lebih lemah. Dan berikut prediksi starting 11 timnas Indonesia. Syahrul Trisna, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Rizky Rido, Pratama Arhan, Rahmat Irianto, Mark Locke, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, Dendi Sulistiawan, dan Yakob Sayuri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!